pada kesempatan hari ini kita melaksanakan rapid test massal ya untuk wilayah Kelurahan Rawabunga. Namun yang pada hari ini kita fokuskan untuk para pedagang, tapi juga tidak menutup mungkin untuk masyarakat umum. Ya. Dan kesempatan ini kami di wilayah Kelurahan Rawabunga, alhamdulillah masuk di zona hijau. Namun pada masa PSBB transisi kita juga tetap melaksanakan atau melakukan antisipasi atau deteksi dini menjaring ya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya untuk di wilayah Kelurahan Rawabunga. Nah, jadi untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih ya khususnya kepada Kepala Puskesmas Kecamatan beserta jajaran dan juga sektor-sektor terkait ya yang terlibat dalam hal ini. Marilah kita sama-sama semangat ya untuk menumpas COVID-19 ini ya untuk segera selesai di wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya juga di wilayah Kelurahan Rawabunga. Untuk hari ini kita kuota 200 untuk rapid test, dan apabila nanti ada yang reaktif maka akan kita langsung tes swab. Berapa hari? Swabnya kurang lebih 50. Namun saya sudah koordinasi dengan Kepala Puskesmas Kecamatan, kita akan lakukan apabila memang banyak terjaring yang reaktif yang kita lakukan swab. Jadi tidak untuk kemungkinan bisa hari ini lebih dari targetnya lebih dari 200. Ya, tahapnya kita pastinya koordinasi dengan Kepala PD Pasar Pulau Beningin apabila mungkin banyak yang reaktif ya para pedagang tersebut. Nah, kami sih berharap negatif ya untuk rapid testnya. Nah, apabila ada yang positif atau reaktif, pasti kita melakukan atau melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang pertama, dan juga yang kedua ya untuk harus melakukan isolasi mandiri pada pedagang yang reaktif tersebut. Jadi pelaksanaan rapid test massal ini sebenarnya adalah untuk mengakomodir surat edaran Kepala Dinas Kesehatan nomor 94 tahun 2020 dalam rangka penemuan aktif kasus COVID ya. Ada dua cara pemeriksaan, memang rapid test dan swab. Nah, kita laksanakan rapid pada 200 target hari ini. Nanti untuk yang hasilnya reaktif, kami akan langsung melakukan swab pada hari yang bersamaan untuk memastikan apakah yang reaktif itu memang positif COVID. Jadi kita memang saat ini kan memang sedang jadi prioritas ya untuk pasar, karena sudah ada beberapa pasar yang dinyatakan memang ada yang positif gitu. Jadi kita untuk mengurangi pastinya penyebaran di sekitaran pasar. Untuk wilayah Jatinegara, kami sudah melakukan di Pasar Krenso Bidara Cina, di Pasar Elok Cipinang Muara, kemarin hari Jumat, minggu kemarin kita laksanakan di Pasar Jatinegara, dan hari ini di sini.